Okey, saya dah baraikan CPU lama saya ni. Jadi yang belah kiri ni adalah part saya buka daripada CPU. Yang belah kanan ni adalah part yang saya akan pasang balik pada CPU ni. Ni adalah processor dia, Core Turbo E6400. Saya akan gantikan dengan processor Xeon X5450. Okay. Ini adalah RAM 4GB 667MHz dan ini adalah RAM 8GB 1066MHz. Ini adalah hard disk asal yang model 3.5 inci besar, saiz 320GB, RPM 5400. Data speed, data transfer dia 80MB sekian je. Dan ni adalah hard disk laptop. Saya akan pasang nanti, saya dah clone window daripada sini, saya dah clone masuk sini. 500GB, 7200 RPM, 140 data transfer megabyte per second. Dan ni adalah GPU. Yang ni yang saya kata GPU gaming, yang model dulu punya gaming. Saya akan buka, buang, cabut. Saya akan ganti dengan work punya GPU, GPU untuk kerja. Quadro 600, kecil, paling kecil dalam family Quadro, dia lah yang paling kecil. Jadi ini yang dibuang, ini yang akan dipindah masuk. Kerja dia agak simple je, campur pasang je, tak ada apa-apa yang complicated kecuali hard disk ni. Hard disk ni kena beli yang warna hitam ni. Disk hitam ni adalah adapter. Adapter supaya hard disk 2.5 nanti boleh masuk dekat ni, dekat casing. Tak tengok saiz dia. Bila pakai adapter, saiz dia sama besar. Jadi lubang screw boleh pakai balik. Jadi hard disk 2.5 ni boleh pasang dekat casing balik. Jadi saya akan sambung kerja-kerja pemasangan. Saya akan pakai balik, akan pakai thermopaste yang baru. Saya kena cari dulu, saya lupa letak mana. Dah siap pasang nanti, kita akan bersambung dengan test selepas tukar barang-barang ni. Dan dia ada satu lagi saya lupa, tak ada kat dalam ni, iaitu BIOS untuk Xeon. BIOS untuk Xeon saya ada simpan dalam laptop. Jadi selepas install semua ni, saya akan update BIOS dulu, then baru kita buat test. Alright, jom. CPU saya dah siap pasang balik. Saya sudah install BIOS baru, yang mana BIOS tu perlu diubah suai sedikit. Dia perlu kacuk antara Xeon punya file dengan Asus punya motherboard punya file. Jadi dia perlu sedikit kacukan. Dan saya dah install driver untuk GPU baru, iaitu ni Quadro 900. Dan sekarang adalah masa nak on dan kita collect data dan juga buat test. Okay, right, kita on. Waktu start up, kita akan ambil data voltage dia. ...121.1 watt. Sekarang dah turun kepada 95.1 watt. Macam laju sikit lah dia load window, macam lah. Kita tak timing jadi tak tahu. Sekarang power consumption adalah 94.2 watt. Ok, kita bagi dia dalam keadaan idle sekejap. Okay.
penggunaan kuasa elektrik dalam keadaan idle adalah 79.8. Wow. Jatuh banyak. Okay, 79.8. Jadi test yang pertama yang akan dibuat adalah prosesor test. Jadi perlu dibuka task manager. Kita tahu, okay, kat sini boleh tengok sekarang ada 4 core, 4 thread kat sini. Lepas tu kita buka core temperature pun dah ada 4 core kat sini. 52, 44, 47, 46 je lah, baru on je PC. Dan next kita akan buka ini dia, Cinebench. Cinebench kita buka. Result sebelum ni skor adalah 97. Jadi kita tengok selepas upgrade ni berapa skor dia. Okay, run. Kalau kita nampak kat sini ada 4 petak, maknanya ada 4 thread. Jadi kat sini ada 4 petak CPU sekarang. Keempat-empat dia, 4-4 core atau 4-4 thread ni sekarang berada pada 100%. RAM maintain pada 1.75GB kat sini. Okay, ada 4 thread atau 4 core ni buat kerja, dia agak laju. Laju, jauh lebih laju daripada yang sebelum ni. Okay, tengok pada suhu, maintain pada 70, 63, 67, 65. Frekuensi 3 GHz, maintain pada 3 GHz. Okay, masih kita tunggu-tunggu. Agak laju, buat test ni agak laju. Pada waktu ni penggunaan elektrik adalah 144.8 watt pada load 100%. Pada load CPU 100%, penggunaan elektrik adalah 144.8 watt. Macam tinggi sikit. Yalah, dia ada 4 core, 4 thread. Jadi penggunaan arus elektrik dia lebih. Lagi satu, spek dia pun memang 80 watt lah maksimum processor. Sekarang dia masih maintain 144.7.8.9 lah, 9.9 jadi 144.9. Okay, laju, cepat habis. Jadi suhu maksimum 74 sahaja untuk core kosong, 67, 70, 69. Result dia, ok, result dia 67. Ok, 4 core, 4 thread, 3.01 GHz, Intel Xeon CPU E5450. Score dia adalah 332. 332, improve banyak daripada yang sebelum ni, iaitu 97. Banyak tu, banyak improve tu. Okay, tulis kat whiteboard dulu. 332. Mana tu? 332 score dia. Power consumption dia tadi ada tempat yang lebih rendah, ada tempat yang tinggi. Jadi dekat sini tutup. Asyik ya. Kita nak tengok CPU Z dia. Kita nak tengok dia punya spek.
spek baru. Intel Xeon i5450 3 GHz, sekarang running idle pada 2 GHz, 4 core, 4 thread, cache 6 GB kali 2. Motherboard masih lagi pakai BIOSnya, American Electronics. Dia pun saya bawa update, tapi dia stay follow yang 22 lagi 2008. Memori sekarang running pada 5.34, 10.66 guys. Okay, 2 GB total tadi semua sekali adalah 8 GB. Okay, pakai graphic card Nvidia Quadro 600. Okay, semua nampaknya ada di sini. Dan last sekali kita pergi test pada Cartia. Ini kita pergi pada parts dulu. Gearing tadi. Okay. Kita nak ambil bacaan maksimum CPU. Okay, ready? Pusing. Ini 14 ya, pada ini 15. Zoom out, gerak ke kanan, ke kanan. Kita dapatkan 15. Kepala 9, 7, 10. Mana yang lebih banyak? Je. Tapi yang tadi punya semua 14, akhirnya 14. Dapat 3 kali 14 ni. Oh, nombor dah kena. Cepat. Maximum percent CPU untuk parts adalah 14%. Dan sekarang kita pergi kepada SMB. 3 parts okay, ready. 13 dan nampak gayanya paling tinggi pun 15. Okey, ada 15. Okey, 14. Yes, ada 15. Okay.
18 naik sekali, 15 naik 2 kali. Jadi kita ambil maksimum lah 18. 18% penggunaan CPU. Dan kalau kita perhatikan, daripada 4 core, 4 thread ni, hanya satu sahaja yang tinggi digunakan. Yang lain semua dalam keadaan idle. Hanya satu thread ataupun orang kata satu core ni sahaja yang digunakan. Sampai 14% tadi. Sebab dia buat satu kerja saja. Yang lain semua dalam keadaan idle. Tengok, thread hujung. Saya tak tahu lah core berapa ni, core 1 atau core 4 kat sini. Okay. Satu kerja. Lagi 3 dalam keadaan idle. Alright. Jadi kat sini dapatlah result test dan beberapa data lagi. Jadi sekarang nak balik dan kita pergi ke whiteboard.